Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Dombanya guys. Saat ini saya berada di pasar hewan Raja Galuh Kabupaten Majalengka yang lokasi di desa Raja Galuh Lor, Kecamatan Raja Galuh Kabupaten Majalengka, yang lokasi pasarnya ini persis di depan Polsek Raja Galuh. Nah, kita akan update harga di hari ini di awal bulan Agustus, tepatnya ini tanggal 4 Agustus 2023. Kita akan update harga terkait dengan harga terbaru di pasar hewan Raja Galuhnya nih guys. Nah, ini pasar hewan Raja Galuh ini buka tiap hari Rabu dan Ahad dari pukul 6 sampai selesai. Nah, ini domba-dombanya nih guys. Nah, ini domba-dombanya. Ada domba Garut, domba Priangan, domba betina, ada semua nih guys. Nah, ini hari ini lagi ramai. Stok dombanya berlimpah nih guys. Domba-domba tandungnya banyak sekali, dari petet, jajalon, ada semua nih guys. Nanti kita akan update harga di beberapa pelapak yang ada di pasar hewan Raja Galuhnya dengan penjualnya pagi ini, yang pagi yang cerah, Minggu atau Ahad yang cerah nih. Kita akan ketemu dengan salah satu penjualnya, dengan Pak Haji Uhannya nih. Assalamualaikum Pak Haji. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Oh, berapa ekor Pak Haji? Oh, 20. 20 ekor dombanya. Ini harga berapa nih yang ini Pak Haji? Ini 28. 2.800. Umur udah masuk Pak Haji? Belum ini mah. Masih di jalan Pak Haji ya. Nah, yang ini Pak Haji? 27. Nih, 2.700 nih guys. Masih di jalan juga Pak Haji? Udah, oh, udah masuk nih, udah pulak nih guys. Atau umur udah masuk. Nah, yang ini Pak Haji? Sama 27. Nah, ini 2.700, yang ini? 2.700 nih. Nah, ini Pak Haji 3.800. Eh, 2.800. 3.800. 2.800 nih guys. Nah, ini 3 juta. Oh, udah laku. Alhamdulillah. Ini pagi-pagi nih. Berkah nih, udah laku nih. 3.050.000 nih guys. Yang ini Pak Haji? Wah, ini 4 juta nih, bagus nih guys. Tinggi, panjang dan besar nih. 4 juta nih guys. Nah, ini Pak Haji. Nah, ini. Alhamdulillah. Yang ini Pak Ji? Ini 3.300 nih tuh guys, bersih nih 33. Nah, ini 3.000 Pak Ji. Nah, ini 3 juta seperti ini nih di lapaknya Pak Haji Uhan Pasar Raja Galuh. Yang ini 3.250 belang sapi. Nah, ini 3.600. Nah, ini. Ini 4.000 Pak Ji. Nah, tuh, ini 4 juta. Yang ini 3.200 tuh guys. 2.900 seperti ini. 2.900 Pak Ji ya. Nah, ini 2.900. Yang ini dari yang putih itu 2.900 Pak Ji. Ah, 5 ekor. Sama itu juga sama. Tuh guys, ada 5 ekor, 1 2 3 sama yang putih 3.400. Atau sama yang pojok itu 3 juta tuh guys. Rame nih domba-dombanya nih guys. Udah Pak Ji ya? Moga-moga laris manis Pak Ji ya. Mangga Pak Ji. Assalamualaikum. Nah guys, kita ke lapak yang lain. Kang Toto ada tuh guys. Assalamualaikum Kang Toto. Mau saya perisi Kang Toto? Alhamdulillah. Dombanya mana aja Kang Toto? Nah, ini harga berapa nih Kang? Nah, ini 2.400. Jajalan ya Kang Toto ya. Nah tuh, lagi murah-murah nih guys. Mana lagi Kang? Oh, yang ini 2.500 nih. Jalan. Tuh, jajalon 2.500. Yang ini Kang Toto? 2.700. Tuh. 2.700 jajalon. Nah, ini yang gede. Nah, ini 3.500. Sekarang 3.500 lumayan nih, gede-gede nih, guys. Di lapaknya Kang Toto. Yang ini Kang Toto? 3 juta. Nah, ini 3 juta nih, yang putih nih. Tuh. Bagus. Panjang nih, guys. Nah, ini Kang Toto. Ini 3.700. 27. 27 nih. Yang jenisnya Priangan nih. Ini 29. Nah, ini 29. 2.900. Yang itu 34. Yang mana pojok itu, Mas? Heeh, 34. Nah, ini 3.400 nih. Unggul banget nih, dagingnya banyak nih, guys. Ada nih Kang Toto? Oh, nu mana Kang Toto? Yuk, kita lihat lagi di lap. Nuh, yuk. 24. Nah, ini 2.400 nih, guys. Yang ini, Kang? Ini itu 24. Ini 24. Nah, ini 2.400. Itu juga sama. 2.400.
Ada lagi. Nah, ini 2.500 di lapaknya Kang Totonya nih, guys. Ada lagi, Kang. Itu 25. Yang ini. Yang ini 25. Nah, itu 2.500 tuh, guys. Ada lagi Kang Toto. Yang petetan harga berapa, Kang? Ini 15. Nah. Yang ini ya? Ini 15 nih, 1.500 nih, guys. Nuyuk yang kondang? 2.500 tuh kondang tuh, guys. 2.500 semua ya yang kondang ya. Ada lagi, Kang? Yang itu dua-duaan. Yang mana? Yang melangsap itu 25 ya. Eh, 22. 2.500 tuh, guys. Tuh. Arenu ya, Kang Toto? 22. Yang putih juga sama. Nah, tuh 2.200 tuh, guys. Yang domba-dombanya yang masih jalannya nih, guys. Ada lagi, Kang Toto? Udah. Moga-moga laris manis, Kang Toto ya. Makasih, Nun. Mangga, asalamualaikum. Ah, Pak Haji Untara nih. Tuh lagi sibuk pajinya. Nah, tuh guys, ini situasi di pasar hewan nih. Ramai nih, guys. Domba-dombanya bagus-bagus nih. Domba-dombanya berlimpah, terus pilihannya banyak. Sekarang harga lagi turun, guys. Lagi yang belinya juga tidak terlalu banyak. Ya kayak momen-momen Idul Adha. Sekedar informasi aja, tadi di lapaknya Pak Haji Uhan, domba-domba yang paling murah itu kisaran harga 2.500. Terus yang paling yang besar itu sebagai pemijah yang pantas atau misal akekah yang mewah itu kisaran harga golongan 3.500 sampai 3.800 sana. Terus untuk yang domba-domba yang masih kecil atau domba-domba yang masih petet atau yang jajalon di lapaknya Kang Totonya itu ada yang 1.500, ada 2 juta juga ada. Terus pilihannya banyak nih, guys. Dombanya bagus-bagus, mangga yang ingin breeding, maksudnya pengembang biakan juga ada tuh. Domba-dombanya benar yang jual yang gak ada nih, domba-domba per yang apa nama domba-domba yang untuk ini yang betinaan itu. Beneran kita akan wawancara, ternyata yang jualannya nggak ada nih, guys. Yang betinaan nih, guys. Tuh. Di sini juga yang betina juga ada nih di pasar hewan Raja Galuhnya nih, guys. Nah, kalau untuk yang domba-domba untuk fattening atau pengemukan ada tuh di lapaknya Kang Toto, ada lapaknya Pak Haji Untara, Pak Haji Uhan, ada semua. Macam-macam ragam bentuk model. Nah, tinggal cocok, pilih, tinggal bayarin aja tuh. Banyak sekali nih model-modelnya nih di pasar hewan Raja Galuhnya nih, guys. Tuh, dari motifnya juga macam-macam, terus warnanya juga clear-nya macam-macam nih tuh. Itu yang bisa disampaikan terkait di review harga di pasar hewan Raja Galuhnya ini. Dombanya berlimpah membludak. Ramai sekali nih, pilihan banyak, terus ragamnya juga banyak. Hanya saja sekarang momennya lagi sepi nih, guys. Sepi pembeli, yang menjual banyak tapi yang membelinya yang sedikit nih, guys. Itu aja yang bisa disampaikan terkait di pasar hewan Raja Galuhnya yang buka tiap hari Rabu dan Ahad dari pukul 6 sampai selesainya. Mangga yang minat, yang ingin mencari domba-dombanya, datang aja hari Rabu dan Ahad dari pukul 6 sampai selesainya nih, guys. Tuh, ini domba-dombanya, para bos-bosnya tuh, para mbak harus yang sudah menurunkan domba-dombanya tuh, guys. Nah, ini domba-dombanya, ini di lapaknya Pak Haji Uhannya itu pada saat pintu masuk pasar hewan Raja Galuh. Nah, itu. Nah, ini lapaknya Kang Totonya setelah Pak Haji Uhannya nih. Nah, kalau yang Pak Haji Untaranya yang paling belakang tuh, guys, dan dombanya banyak juga. Di sebelahnya ragam, di sana macam-macam, ada bandar-bandar atau bos-bos domba yang lain juga tuh di sana tuh. Tuh mobil-mobil dombanya yang diparkirkan. Itu aja yang bisa disampaikan terkait dengan review harga di pasar hewan Raja Galuhnya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk channel Agung Dombanya di subscribe, like, share, komen ya, guys. Dan terima kasih telah menyaksikan di channel Agung Dombanya. Semoga informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.